Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Masjid Hidayatullah dihadiri oleh Bapak Haji Sutejo sebagai penghulu bagian Sabta Permai dan juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama. Kadus RW dan RT pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Haji Sutejo dalam sambutannya menyampaikan bahwa malam ini di Masjid Hidayatullah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad ini merupakan suri tauladan bagi kita semua. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini juga bertujuan untuk menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar memperingati. Namun sebagai umat Muslim, peringatan Maulid Nabi ini menjadi motivasi untuk meneladani akhlak Rasulullah. Dengan memperingati Maulid Nabi ini menandakan kita senantiasa untuk meneladani dan mencintai Rasulullah yang telah diberikan wahyu oleh Allah sebagai pembawa rahmat menuju ke jalan yang benar bagi umat Muslim. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah yang diselenggarakan Masjid Hidayatullah dengan mengusung tema dengan meneladani akhlak Rasulullah kita tingkatkan kinerja dengan ikhlas dan cerdas. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Oh,
dan yang saya cintai tidak lupa anak remaja masjid kita dan anak-anak yang hadir dari SMK Pembangunan. Di sini saya selaku panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijrah pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Bagan Sabta Permai yang telah sudi kiranya membantu kami dalam acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak-bapak masyarakat Kepulauan Bagan Sabta Permai ini akan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kembali mari kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul bertatap muka suatu rangkaian acara memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya mendapatkan pertolongannya lewat syafaatnya di pemimpin masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ustaz yang sengaja kami undang dari Kisaran, Bapak Al-Ustaz Sugino, dan yang saya hormati tentunya pimpinan Suluk Baitul Salikan Bapak Haji Khalifah Haji Emnur Hasibuan beserta Khalifah dan Sarifahnya, dan yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak BPKP. Beginilah selanjutnya, seterusnya saya pandang langsung di barisan depan. Inilah sebagai contoh untuk suri toladan hari-hari yang akan terus dan selanjutnya. Dan tokoh masyarakat, tokoh agama tentunya Karang Taruna, remaja masjid. Namun saat ini saya tengok Karang Taruna tidak ada. Remaja masjid juga saya belum nampak, mungkin satu-satu. Dan yang saya hormati para ibu-ibu sekalian, perwiritan dan anak-anak sekalian yang kami banggakan. Hari demi hari, tahun demi tahun, masuklah kita dalam suatu rangkaian acara. Dari mulai Isra Mi'raj, Muharram, sampai ke Maulid Nabi. Tentunya sudah menjadi tradisi bagi kita. Yang lalu ini sebuah gambaran adalah pengalaman bagi kita yang harus kita petik pelajaran yang sangat berharga. Hari yang akan datang merupakan suatu harapan dan cita-cita, angan-angan dan impian. Hari ini adalah kenyataan. Karena itu janganlah ditunggu sampai hari esok kalau kita ingin berbuat segala sesuatu yang niat baik. Karena apa? Belum tentu satu detik, satu menit, satu jam, satu hari, satu bulan kita masih hidup. Oleh karena itu, jangan tunggu sampai hari esok, lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan pada hari ini. Di sini tentunya suatu rangkaian acara yang setiap kali saya evaluasi, yang setiap kali saya laksanakan, yang setiap kali kita memperingati hari ini, tentunya tidak luput semuanya itu adalah dari hasil musyawarah. Pelaksanaan ini mungkin bisa dihitung hanya sekian ratus orang. Dana kurang lebih 7 juta. Kalau kita lihat satu blok ini, kalau saya lihat ini cuma 50 orang. Kalau dikalikan 3 itu 150 orang.
tak boleh berpantun, tak berpantun. Apa itu? Wah, maksudnya so tinggal di titik-titik. Ah, ngambil pokok mangga, dari mangga lagi. Paling enak makan buah mangga. Mangga dimakan di siang hari. Mata baru. Paling enak makan dan dimakan di siang hari. Di siang hari. Kalau ibu-ibu mau jawab salam saya ucapkan alhamdulillah. Kalau kamu mau jawab salam saya doakan suami ibu pada kawin lagi. Mau? Mau katanya pak. Itu bapak-bapaknya. Paling enak makan buah kacang. Kacang dimakan dikupas kulitnya. Kalau bapak-bapak juga mau jawab salam saya ucapkan alhamdulillah. Kalau nggak mau jawab salam saya cukup mengucap innalillah. Tak pakai jiung. Innalillah aja. Tanam pinang si rapat-rapat agar piuh tak mudah lari. Sambutlah salam saya dengan semangat, itu pertanda Islam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya jawab salam. 473 saya itu laki-laki dan perempuan lain anak-anak. Hampir rata-rata jawab salam saya. Alhamdulillah. Semoga yang jawab salam saya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Apa jadi? Paksa di ibu salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiru ala dini kulli wa law kariha al kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala jila nabiy ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahu al-'azim. Yang terhormat Bapak Penghulu Kepengguluan Bagan Sabta Permai berserta jajarannya, orang terhormat yang sama kepada tuan-tuan guru, alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, qori dan qoriah, mubaligh dan mubaligoh, kaum muslimin wal muslimat yang sudah kawin maupun yang belum disunat, Pak Amin dan Pak Ahmad, tukang kain dan tukang tomat, mana tahu ada semua kita hormat. Alhamdulillah, kiranya di malam hari yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan kepada kita berupa karunia kesehatan berserta ridho dan kasih sayang yang jualla. Kita masih sama-sama dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah ini, di masjid yang kita cinta ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di mana pelaksanaan seperti ini dalam hari-hari besar Islam, peringatan Isra Mi'raj, Maulid maupun peringatan-peringatan yang lain. Tadi qori dan qoriah sudah membaca dari surat Al-Isra sampai surat tentang kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah. Surat Al-Isra tadi dibaca oleh Ustaz tapi tak diartikan, jadi banyak yang tak paham. Tapi kalau tadi lafadzkan al-zakum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diartikan.